Sentuh hatinya, bukan sentuh jasmaninya. Curi perhatiannya, bukan curi kehormatannya. Perempuan itu bagusnya dihalalin, kemudian dinafkahin. Bukan sekedar dipacarin, kemudian ditinggalin. Ingat, laki-laki sejati itu pantang buat nyakitin. Tidak perlu mengikuti cara hidup orang lain, karena hidup itu bukanlah pertandingan, siapa kawan dan siapa lawan. Tapi hiduplah dengan cara dan kemampuan diri kita sendiri, agar kita tahu di mana kita harus berjalan dan berdiri. Baik untuk orang lain, belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Pantas untuk orang lain, belum tentu pantas untuk diri kita sendiri. Jangan pernah berhubungan dengan masa lalu, karena seindah apapun masa lalu, jika dibawa ke masa depan, akan merusak kebahagiaan yang sudah kita bangun. Sebaik apapun masa lalu, seindah apapun kenangan bersamanya, masa lalu tetaplah masa lalu. Jangan merusak masa depan dengan menghadirkan masa lalu. Yang tulus memang tidak datang dua kali, dan yang tulus akan mencoba berkali-kali. Tapi bukan berarti yang tulus tidak punya harga diri. Ketika sabarnya terus-terusan diuji, maka dia bisa pergi tanpa basa-basi. Bagaimana aku bisa sembarangan dalam memilih pasangan? Karena yang kuinginkan bukan sehidup semati, melainkan sehidup sesurga. Siapapun yang menyakiti, kelak dia akan tersakiti. Siapapun yang mengkhianati, suatu hari dia akan terkhianati. Siapapun yang melukai, kelak dia pun akan dilukai. Siapapun yang menghancurkan hidup orang lain, suatu hari hidupnya pun akan dihancurkan orang lain. Tidak perlu khawatir, kita punya Allah, Allah milik kita semua. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa mencegah tumbuhnya cinta di hati seseorang kecuali penciptanya. Tetapi mencintai adalah seni paling sederhana untuk terluka. Jadi tong sigalaler nuwawanian asup kana gelas ci kopi, lebih karela maut hanya untuk menikmati manis yang sesaat. Jika kita memang harus lost contact, bahkan lost respect, satu yang ingin kukatakan kepadamu, terima kasih pernah jadi yang terindah dalam hidupku. Maaf jika aku pernah mengecewakanmu. Dan satu hal, aku tidak pernah menyesal pernah tulus kepadamu. Karena ku tahu tidak selamanya yang tulus itu jadi pemenang. See you orang baik, terima kasih, semoga kamu mendapatkan yang terbaik. Orang tahu atau tidak, orang mau berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang mau balas budi atau tidak, semua itu benar-benar tidak penting buat kita. Yang terpenting adalah waqafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang menjadi saksi atas segala amal-amal perbuatan kita. Tidak usah memikirkan apapun balasan mereka terhadap kita. Fokus saja memantaskan diri, memperbaiki diri, dan niatkan semua itu karena lillah. Insya Allah dengan lillah, semua akan menjadi berkah. Kamu tidak akan bisa mencintai bulan tanpa malamnya. Tidak akan bisa mencintai matahari tanpa panasnya. Dan tidak akan bisa mencintai langit tanpa hujannya. Itu artinya, jika kamu mencintai seseorang, maka kamu harus menerima segala kelebihan dan kekurangannya, seperangkat dengan watak-watak jeleknya, dengan egoisnya, dengan pemarahnya, dengan cemburunya. Jangan coba-coba main hati jika fase ini tidak bisa kamu lewati. Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Kamu yang terpilih, itu berarti kamu yang mampu. Orang lain belum tentu sekuat dan setegar kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah itu memberimu beban ujian, kecuali Allah tahu bahwa kamu itu mampu. Maka bertahanlah dan bersabarlah, pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Kamu pasti berhasil melupakanku dengan cara mencintai orang lain. Sedangkan aku akan berhasil melupakanmu dengan cara menyibukkan diri, memperbaiki diri, dan mencintai diri sendiri. Luruskan usahamu, luruskan niatmu, luruskan hatimu, dan luruskan amalanmu. Hidupmu, biar Allah yang akan mengurusnya. Tidak perlu memikirkan siapapun yang pergi meninggalkanmu. Hidup itu tidak perlu dibawa rumit. Ikhlaskan siapapun yang pergi, dan hargai apapun itu yang akan datang menghampiri. Dan syukuri apapun yang masih ada di sisi. Gagal
nikmatin aja, dimanfaatin, anggap sedekah. Khairun nasi li anfu'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terus saja menebar kebaikan, karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Percayalah, tidak ada yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tak harus menjadi manusia hebat, yang penting bermanfaat. Tak harus menjadi pemenang, yang penting hidupnya tenang. Kerjakan yang mesti dikerjakan, jalani saja sewajarnya, yang penting ada hasilnya. Sesungguhnya ujian seorang istri itu bukan hanya ketika suami tidak memiliki apa-apa. Tapi ada satu ujian di mana banyak istri tidak lolos dalam ujian ini. Apa itu? Dicintai banyak pria di saat usia sudah senja. Betul apa betul? Ketika komunikasi diblokir, dibuka, diblokir lagi, dibuka lagi, itu tandanya baik kamu atau dia tidak bisa move on. Niat hati ingin pergi, apalah daya, bayangmu selalu menghantui. Yeah. Maka dari itu, buatlah komitmen. Jika kita sudah memulainya karena Allah, maka janganlah menyerah karena manusia. Perempuan itu selalu jadi pemenang. Meskipun dia salah, dia selalu ingin dibenarkan. Maha benar perempuan dengan segala egonya. Jadi kalau perempuan yang ngeblok, sah-sah saja. Tapi kalau laki-laki yang ngeblok, jangan diam saja. Blok balik, jika dia tidak bisa menghargai keberadaanmu, maka hargai dia dengan kepergianmu. Betul apa betul? Aku tidak mencari yang terbaik untuk dicintai. Tetapi aku mencari orang yang mau bersyukur karena sudah kucintai. Karena cinta terbaik itu adalah di saat kamu mencintai seseorang yang membuat akhlakmu semakin baik, jiwamu semakin damai, dan hatimu semakin tenang. Dia menjadi pelipur saat semangatmu lebur, menjadi penegur di saat taatmu luntur, menjadi penasehat saat kaummu bermaksiat, dan menjadi penyembuh saat hatimu rapuh. Semoga kita mendapatkan cinta terbaik versi Allah. Bahagia itu sederhana. Tidak perlu istimewa. Cukup istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoalah untuk esok hari. Memang tidak setiap orang itu baik, tapi di tiap-tiap orang pasti memiliki kebaikan. Seorang yang suci kadang memiliki masa lalu yang buruk. Dan begitu pun sebaliknya, seorang pendosa masih memiliki harapan untuk menjadi baik. Tidak perlu memandang sebelah mata. Ingat, hijrah itu bukan berarti kita harus berubah menjadi diri orang lain, tetapi tetap menjadi diri kita sendiri dengan versi terbaik dari sebelumnya.